Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Enda Channel, sahabatku semua, saudara-saudaraku di mana aja berada. Hari ini Enda mau bikin oseng timun tuh. Ada timun sama buncis dicampur aduk tuh. Lihat, udah dipotong-potong, udah dicuci bersih ya sahabatku. Terus ini bumbunya juga cuman ada bawang putih sama cabai sama tomat aja. Sebelum dilanjut ngikutin masak, makasih sahabatku yang udah selalu nyimak dan mendukung channelnya Enda ya. Tanpa dukungan sahabatku, channel Enda nggak akan ada majunya ya sahabatku. Semoga sahabatku dimana aja berada sehat selalu dan panjang umur. Mari ikutin Enda mau numis buncis sama timun. Sama timun ya, yang bumbunya hanya ada kadarnya aja. Kita tumis dulu ininya ya, bawang putihnya dulu ya, yang dibeli. Bismillahirrahmanirrahim. Ditumis sampai harum ya, bawang putihnya sampai tercium aromanya yang harum. Tumis sampai kuning. Habis ini masukin cabai sama tomat. Sampai agak layu ya tomat sama cabenya. Kalau yang suka pedas tambahin cabai rawit ya. Ini mah cabai keriting merah doang tuh. Terus kita masukin ini nih, tangannya udah dicuci bersih ya sahabatku tuh. Timun ya, timun sama buncis ya. Menu yang ala kadarnya aja ini. Yang hitam. Ini kita kasih masako ya. Mana masakannya juga nggak keluar. Kita padat kalau masaknya kalau yang di itu. Masih masak juga sedikit. Aduk-aduk lagi. Biar tambah itu kan agak empuk, kita kasih air ya sahabatku. Kita ambil airnya dulu nih, di sini ambil airnya. Nah, udah segini cukup. Tunggu sampai empuk sekitar 10 menitan ya, biar agak empuk timun sama itunya sama buncis. Buncisnya udah agak tua sekolot. Kita tutup dulu sampai tutup panci yang serbaguna ini teh. Tutup pancinya serbaguna, bisa dibikin apa aja, tutupin apa aja ya. Kita tunggu selama 10 menitan. 10 menit. 5, 10 detik, bukan 10 menit, 10 detik. Tuh kan udah mendidih sahabatku. Kita angkat ini. Kalau udah mendidih, kita angkat tutupnya.
kita cicipin bumbunya ya, kurang apa. Kurang asin. Kasih masak kok dikit lagi ya. Udah. Kita tutup lagi sebentar lagi. Telur goreng itu, telur goreng ya, telur dadar ya, telur dadar juga. Penyelap ke sini lagi teteh. Tokok udah mendidih tuh sahabatku. Udah mendidih, udah mau empuk ininya juga tuh, timunnya sama bunyi cheese-nya. Baik, bila ada yang baru menemukan channelnya Indah Channel, jangan lupa di like sama di sub ya sahabatku ya, saudara-saudaraku dimana aja berada. Semoga sehat selalu, panjang umur. Makasih yang udah nemenin Teh Indah bikin tumis buncis sama timun ya. Semoga sehat selalu, selamat beraktivitas ya sahabatku. Udah dulu sampai di sini, dan sampai jumpa dengan video-video berikutnya ya sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.